Mama Zalfa Toka. Ira, kita terguncang-guncang lagi, Roa. Halo, Roa. Jumpa lagi sama Zalfa Toka. Kita mau ke gunung. Oh, Zalfa mau ke gunung. Gunung tidak, mana? Bukan gunung. Gunung mana? Bukan gunung. Mana gunung? Bukan gunung. Iya, Roa. Sekarang kita rencananya mau ke gunung. Jadi kita sekarang lagi di jalan menuju dengan segala perlengkapan kita di belakang. Mari Roa, lihat kita punya perlengkapan di belakang. Sudah ada nasi, ada makanan. Nah, dengan kita punya kopi. Apa Zalfa yang sedang serius? Okay. Kita terguncang-guncang menuju gunung. Oke. Okay. Gunung. So stay tuned, stay tuned. We ikut go to waterfall. Ya, yeah, waterfall. Oke, okay. Ikuti kita ya, Roa ya. Mau tidur karena lama. Roa kita bawa untuk melihat situasinya ya. Sebenarnya Palu ini punya banyak potensi ini ya, tapi ini saya tak tahu ini sebenarnya sudah masuk di wilayah Kabupaten Sigi mungkin. Tapi sangat dekat ya dari Palunya, dari kota Palu sih sangat dekat. Nah, ini kita sebenarnya hanya sekitar berapa menit aja ini. Oke. Okay. Cus Roa. Ayo gitu dah. Ini kita lagi di jalan. Kita ikut itu mobil yang abu-abu itu. Ini. Thank you. You see that? Bye. So nice the view, you know. Yeah. Oh, ada coconut tree. You see, nice view. Yeah, Zalfa also like to see the nice view like this, right? See, guys, nice view. No. See the mountain. Yeah, go to see the mountain, waterfall. Dia punya sungai. You cannot see close. See that. Wow. It's so nice. No, be that. See that. See that. See that. Oh my. Oh, ini bendungan misteri lurus ke sana. Oh, ini bisa balado. Ini. Oh, tingginya. Oh, how beautiful it is. Wow. Oh my goodness. Wow. See that, guys? It's so nice. They have a house there. I see. It's blue. Somebody. Oh, there's a lot of like house there. I see a house there. Very fun. Oh, the tree. Barbie. Oh, there. I see. Mendaki ke gunung itu, kita taiwan juga.
kita sudah sampai di sini ya. Ini namanya bendungan misterius. Lokasinya seperti ini. Wow. Hati-hati. Step this one. Step this big stone. Yang go. 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 Step. Come. Tunggu ya, saya akan tunjukkan how beautiful it is. Nah, ayo. Si, say hi Abang Aldi. Bagaimana? Wow, itu Nisa, itu kakak Nisanya. Cantiknya ya pemandangannya. Enak airnya? Dingin. Dingin. Dalam. Yang itu yang begitu begitu dalam. Yang mana? Yang begitu tuh. Jalan pun tak jalan sangat kan. Yang penting pakai sendal. Wih, dingin. Ini dalam. Batu-batunya. Mari kita berjalan di air. Roa, airnya dingin. Roa, airnya dingin ya. Mama Zafa mencoba. Mama Zafa mencoba untuk menyeberang. Ini airnya seperti ini. Sebenarnya ini hanya semata kaki ya. Semata kaki, tapi enak dingin. Padahal ini sekarang sekitar jam 12 siang. Dan kita menikmati tanah mereka. Wow. Sudah kayaknya. Oh, gimana kesan-kesannya? Airnya dingin. Harusnya keras sekali. Harusnya keras. Oh, di situ kamu menyeberang karena ini airnya lebih dalam. Oh, kamu mau lewat di dalam? Hati-hati. Thank you.
college ini. No. Ganti kali lagi gantinya. Abang Aldi, say hi. Hi. Airnya ditampung, jadi anak-anak kecil boleh mandi di sini. Atau ada yang berminat mau mandi, ya silahkan aja. Nih, lihat nih. Ngalir. Jadi ini benar-benar alamiah ya. Alami gitu loh. Sih. Ini jadi semacam kolam. Mereka buat ditampung gitu. Unik. Kalau di shoot lebih jauh sih, dia jadi kayak gini, airnya ngalir. Ya kan? Zalfa dengan kakak Nisa dan abang Aldinya asik main batu. Coba, mana? Oh iya. Di sini banyak sekali batu ya. Wow. Ini memang sumber daya alam yang anu ya. Kalau mau batu tinggal datang sini ambil batu. Gratis. Pak. Di sini banyak batu loh. Gratis pula. Depan rumah. Iyalah. Di depan rumah begini nih. Itu kan dari di batu. Banyak itu kalau batu. Mix dengan dia punya kerikil, anu pasir. Oh. Apa ini? Zalfa.